Pada suatu pagi, sedang ada kegiatan kerja bakti di lingkungan sekolah. Semua anak-anak ikut berpartisipasi untuk membersihkan lingkungan sekolah. Ada yang sedang merawat tanaman, membersihkan halaman sekolah, dan membersihkan kelas. Tetapi ada dua orang yang tidak ikut kegiatan tersebut. Mereka hanya bersenda gurau dan mengganggu temannya yang sedang kerja bakti. Hey Reva, Surajan, kenapa kalian tidak mengikuti kerja bakti? Gak capek. Karena ada pada dan apa kita harus bersih. Ih Reva, juga boleh kayak gitu. Kan kerja bakti kewajiban kita semua. Kalau sekolah kita bersih, kita belajarnya juga menjadi nyaman. Ah, gak juga tuh. Ih, membuang sampah sembarangan padahal itu ada tong sampah. Ih, Reva, kenapa kamu cabut tanaman yang aku rawat? Baru kita lapor di rumah. Ayo. Ibu. Ada apa anak-anak? Ini ibu, Revan sama Rajan gak ikut kerja bakti. Mereka malah membuang sampah sembarangan sama mencabut tanaman yang kita rawat. Rajan, Revan, apa yang kalian lakukan? Apakah kalian tidak tahu? Kita berkewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan cara menanam tanaman, merawat, menyiram, menjaga, dan menyayangi tanaman tersebut. Kalau tanaman tumbuh subur, kita akan mendapati hak kita, yaitu udara yang segar dan bersih. Begitupun dengan sekolah kita, kita harus menjaganya, jangan membuang sampah sembarangan, karena dapat menyebabkan lingkungan kita jadi kotor dan tidak sehat. Baik Bu Guru, kita tidak akan mengulangi kesalahan kita. Kita akan melakukan kewajiban kita menjaga lingkungan sekitar.